Masing-masing dah tua, Achi hormat sepah, minta jangan bergaduh di media sosial. Pelawak Achi berharap kemelut melanda anggota kumpulan sepah yang didakwa sedang bermasalah dapat diselesaikan secara baik. Tidak berpihak kepada sesiapa, Achi atau Mohan Nasir Hamzah, sebaliknya mahu melihat kesemua seniornya dalam bidang komedi itu kembali berbaik. Saya neutral, ketiga-tiga mereka tu saya sayang dan mereka sangat baik. Merekalah antara yang beri tunjuk ajar pada awal kemunculan kumpulan bocah, jadi saya sayang mereka. Cuma pesan saya apa sahaja masalah yang berlaku, lebih baik selesaikan dengan cara baik dan jangan luahkan di media sosial, kata Naya dalam pada itu. Achi memberitahu dia mengetahui tentang berita tersebut melalui perdebatan peminat sepah di media sosial. Tambah Achi, kesemua mereka sudah matang dan berpengalaman luas dalam bidang seni dan berharap mereka semua bermaaf-maafan. Saya tahu dari media sosial, tapi kisah dalaman mereka saya tak tahu. Bukan nak menyibuk, saya hormat mereka sebagai senior dalam industri. Mereka pun dah besar seeloknya jika ada masalah bermaaf-maafanlah, masing-masing dah tua, jadi profesional, telefon dan selesaikan dengan baik, jelasnya. Sementara itu, Achi memberitahu dia bersama ahli bocah juga pernah bergaduh besar ketika mereka bersama. Namun mereka sentiasa memilih cara mata menyelesaikan masalah dengan berhubung bagi menyelesaikan masalah tanpa dihebohkan kepada pihak luar. Saya juga pernah juga bergaduh besar dengan Fed dan Arwah ABAM, tapi jika ada masalah kami akan hubungi antara satu sama lain. Kami tak cerita pada orang luar, skim jaringan luar biasa untuk bocah, ujarnya. Achi dedah dia dan kumpulan bocah pernah bergaduh besar tapi tidak luahkan di media sosial. Sejak Isnin lalu, kecoh di media sosial perdebatan netizen mengenai ahli kumpulan sepah iaitu Jeb, Shuib dan Mamat didakwa sudah tidak seharuan. Isu di antara mereka mula diperkatakan apabila Shuib dan Mamat berkongsi cerita bagaimana sepah ditubuhkan menerusi temu bual dalam Dol S Podcast. Bagaimanapun, pada Ahad lalu Jeb dalam satu hantaran di Instastory memuat naik hantaran memberitahu cerita dikongsi dalam sebuah podcast kebanyakannya direka atau ditokok tambah. Rata-rata netizen mengandaikan hantaran itu ditujukan kepada Shuib dan Mamat yang bercerita tentang penubuhan sepah. Sampai habiskan, apa pula pendapat anda? Jangan lupa subscribe, like, komen, share dan aktifkan butang loncengnya untuk notifikasi video terbaru dari channel ini.